tracing, testing, placement pada nakes dan karyawan rumah sakit umum daerah yang menangani APK tersebut. Dua, isolasi mandiri dan mengupayakan isolasi terpusat untuk nakes dan karyawan RSUD yang terkonfirmasi positif. Pelaksanaan pelayanan di RSUD Cilacap seminggu depan mungkin kita offkan dulu, terutama di rawat jalan, di poli rawat jalan. Sedangkan untuk di IGD itu tetap kita laksanakan. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously. Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.